Berikut ini adalah profil dan deretan pria ganteng yang pernah mengisi hati aktris cantik Sue Abbas Jackson, pemain sinetron Dia Yang Kau Pilih. Sue Abbas Jackson merupakan seorang pemeran dan model cantik asal Indonesia yang lahir pada tanggal 31 Desember tahun 2002. Sue Abbas merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya yang bernama Charles Gridham Jackson. Ia memiliki kakak dan adik yaitu David Gridham dan Laura Abbas Jackson. Ia mulai terjun di dunia seni peran pada tahun 2016 lewat sinetron yang berjudul I Love Jeannie. Setahun setelahnya, ia bermain dalam 2 judul film horor yaitu Jailangkung dan Bisikan Setan. Kesuksesan di 2 film itu pun membuka jalan karir Sue Abbas di dunia hiburan tanah air. Hampir setiap tahun ia tampil di film box office Indonesia seperti Dear Nathan, Hello Salma, dan Melodiland. Tak hanya di layar lebar, Sue Abbas Jackson juga aktif membintangi berbagai judul FTV. Nama Sue Abbas Jackson semakin terkenal dan sukses menjadi perhatian publik berkat perannya sebagai Nana di sinetron buku harian seorang istri. Kala itu, ia didapuk sebagai pemeran utama bersama aktor ganteng Cinta Brian. Kemudian, namanya kembali menjadi perhatian publik berkat perannya di web series yang berjudul Bidadari Bermata Bening yang berperan sebagai Aina. Di web series tersebut, ia beradu akting dengan Tengku Rian dan Ari Irham. Berkat chemistry yang ditunjukkan di web series tersebut, membuat para penggemarnya baper. Kali ini, ia kembali didapuk sebagai pemeran utama bersama Antonio Blanco Jr. di sinetron yang berjudul Dia Yang Kau Pilih yang tayang di SCTV. Untuk kisah asmaranya, diketahui Sue Abbas Jackson pernah dekat dengan beberapa pria ganteng. Siapa saja deretan pria tersebut? Berikut ini Mimin ulas dari beberapa sumber. 1. Aditya Soni. Sue Abbas Jackson pernah berpacaran dengan aktor ganteng Aditya Soni pada tahun 2019. Mereka diketahui terlibat cinta lokasi. Keduanya tampak mesra, hal tersebut terlihat melalui unggahan momen potret mesra mereka di media sosialnya masing-masing. Namun sayang, hubungan keduanya hanya bertahan selama 2,5 tahun. Mereka memutuskan untuk berpisah secara baik-baik dengan alasan Sue Abbas memilih fokus terhadap karirnya. 2. Cinta Brian. Selanjutnya ada nama Cinta Brian yang pernah dekat dengan Sue Abbas Jackson. Mereka dipertemukan dalam sinetron buku harian seorang istri sebagai pasangan suami istri, membuat mereka dekat dan terlihat begitu romantis. Mereka pun sering membagikan momen kedekatan mereka di lokasi syuting maupun di luar lokasi syuting. Hal tersebut terlihat pada media sosialnya masing-masing. Berkat chemistry yang ditunjukkan dalam breakdancing, mereka pun sukses membuat para penggemarnya terbawa perasaan, sehingga menjodohkan mereka agar menjadi sepasang kekasih di dunia nyata. 3. Antonio Blanco Jr. Selain Cinta Brian, pria ganteng selanjutnya yang dikabarkan dekat dengan Sue Abbas Jackson adalah Antonio Blanco Jr. Sama seperti Cinta Brian, mereka juga dipertemukan dalam sinetron buku harian seorang istri. Mereka terlihat dekat dan sering membagikan momen foto bersama di media sosialnya. Bahkan, mereka kerap menghabiskan waktu bersama di luar syuting seperti pergi berlibur bersama. Dengan kedekatan mereka, banyak netizen yang menduga bahwa mereka sedang menjalin hubungan berpacaran. Itulah profil singkat dan deretan pria ganteng yang pernah dekat dengan aktris cantik Sue Abbas Jackson. Mimin mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam pembahasannya.